Waduh. Nok, di pinggir kamu nok, orang makan itu banyak banget sana nok. Biasanya kalau di sini nasinya tuh super banyak nok. Ini kayaknya kok nggak terlalu banyak nasinya nok. Mungkin. Nok, pengen makan siang tapi saya pengennya di warteg nok, alias warung Tegal. Jangan warteg kan? Apa? Aku tuh pengen Padang. Warteg aja. Kita kan lama nggak makan warteg. Padang. Wardeg. Padang. Wardeg. Ya kalau kayak gitu pingsot aja wes, pingsot. Ya wes, ya wes. Yang kalah saya ngalah, yang menang berarti kamu ke. Ya, yang kalah nanti ngalah sama nanti bayarin Kang. Enggak yang menang berarti nanti traktir. Enak banget. Ya wes lah kayak gitu loh. Ya, saya wardeg, ya. Kamu Padang. Padang. Satu, dua, tiga. Woi, nakati menang, nakati menang, nakati menang berarti nanti jempol kita. Jempol sama. Enggak, menangnya ini Kang. Enggak ini, enggak gajah. Enggak. Masa sih, Nok? Namanya apa sih ini? Sentik. Kelingking. Jempol. Berarti saya kalah. Kalah berarti. Berarti ke Padang. Ini kita ke Padang kan nanti yang bayarin. Oke, okay, kita cari. Ya wes. Saya mengakui kekalahan karena kalau kalah juga harus mengakui kekalahan, Nok, ya. Betul. Kita ke Padang dulu, wes. Nanti keluar tepi besok aja. Ya. Yuk kita. OTW Padang. Makan Padang. Lu mau makan Padang? Arde. Padang, Arde. Padang. Banyak banget antri nih deh. Tuh, dalam itu. Bener-bener ramai. Nah, kalau makan di sini harus antri, Nok. Ya. Tuh, karena jam makan siang ini jam berapa? 12 siang. Saya pakai ini aja, Bu, ini, Bang. Jadi kan karena antri jadi nggak bisa ngobrol-ngobrol sama penjualnya, Nok, ya? Itu di belakangnya itu ada Taman Pancasila dan juga mana? Gedung bekas UPS Tegal. Pesannya yang sederhana aja, pakai apa telur, Nok? Telur sama rendang, yang nanti telur sama apa ini namanya kecil. Berapa Nok segini? Belum tahu harganya, Nok, ya? Aku tahu sih. Eh? Telur padang. Ini ada sambal merah. Bijinya kayaknya lupa deh. Dan rame banget dulu ya, kumpul-kumpulan makan. Tahun, kalau pertama. Wow. Siang-siang makan kayak gini dulu ya. Udah cuci tangan Nok? Udah. Mantep. Waduh. Nok, di pinggir kamu Nok, orang makan itu banyak banget sana Nok. Biasanya kalau di sini nasinya tuh super banyak, Nok. Ini kayaknya kok nggak terlalu banyak nasinya, Nok. Mungkin cukup. Padahal baru jam 1 tapi udah pada habis, Nok, ya menunya, Nok. Wow. Nggak bawa sendok ya, Nok. Saya kan pegang kamera, Nok, ya. Ciri khasnya yang berbeda di sini apa sih sebenarnya, Nok? Harganya murah. Enak. Kita terakhir ke sini malam-malam itu, Nok, ya. Waktu lauknya udah pada habis ya, Nok, ya. Enak tapi masih fresh ya, Pak. Masa sih, Nok? Berarti udah lama dong, Nok, ya? Lama. Rendangnya bagaimana ya rendangnya? Mohon ya. Wow. Kali ini yang bayar sama Noeti, Noeti ya. Kang Andi tanggal tua, Nok. Siapa? Tua lah, ini tanggal 21, tanggal tua dong. Karena kemarin udah tanggal 1, tanggal gajian deh. Cepet banget sekarang tanggal. Nok Edi tuh. Besar banget itu rendangnya, Nok, ya? Wok. Ini salah satu warung Padang terkenal di Kota Tegal ya, Nok, ya. Jadi pas jam-jam makan kayak gitu, ramainya minta ampun. Diserbu gitu pembelinya, Nok, ya, sampai ngantri-ngantri gitu ya. Kenapa? Dan tapi itu lokasinya ya, banyak bapak-bapak yang minta nambah nasi. Oh.
Kalau itu lihat orang pada makan minta nambah nasi nambah lauk gitu ya. Berarti ketagihan itu kalau udah makan atau enggak? Enak nih. Mantep, dagingnya kandel besar. Sebenarnya siang hari ini pengen makan di Warteg Noketi. Jadinya karena kita lewat ke sini rame, akhirnya mampir ke sini. Walah walah. Wedan habis Noketi. Mau nambah nasinya, No? Katanya pada nambah, No. Nasinya banyak banget. Enggak, waktu yang malam-malam itu lebih banyak, No. Kali ini kan enggak dibentuk kayak semacam takaran rapok kita loh ya. Sopan terakhir Noh Eti. Ya Allah, habis Noh Eti tuh. No, ingat No, samping kamu pada lihatin semua No. Itu orang kok makanya cepet banget gitu ya, itu pada lihatin semua No. Nah, Kang Andri pengen ini No. Ini apa namanya, No? Kikil. Coba kayak apa kalau ininya, sambelnya tak kasih ini nih. Ya Allah. Wow. Makan dulu, Bro. Kalau Kang Andri makannya lebih pelan ya. Mungkin nggak lapar. Cakim loh. Jangan cakim mau kang. Apa itu kang? Kikil. Itu tapi di bumbu kayak kuning-kuning itu. Iya, kok ya kang? Kelihatan sih kan? Itu di belakang Andri itu ramai banget. Kalau malam di sini buat partai itu ya kang? Apa kan? Mainan skuter. Ini banyak banget. Ini makan hidang-hidang itu ya? Tapi enak kan? Murah gitu? Enggak. Bayar dia pakai rendang cuman ada es teh ada apa itu cuman nggak ada 20.000 sih kan. Lah uang semua kan. Akhirnya di kolen. Sobat terakhir kan? Masih dua. Kalau tadi balapan makan yang menang Noketi kang. Kang Andri adalah 10 menit ya. Noketi berapa kang? 6 menit. Bis, sobat terakhir. Nah ya, makan siang pakainya nasi padang.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah makan siang di warung masakan Sinar. Padang Sinar Om Bilin Tegal. Rasanya memang benar-benar mantep ya, Nok ya? Enak. Ini salah satu rekomendasi untuk yang suka masakan Padang lagi jalan-jalan ke Tegal itu, di alun-alun. Tadi kita makan berdua, kamu pakai apa nanti? Pasti lauknya dua-dua, Kang. Ya, tadi telur, kamu pakai apa? Telur sama rendang. Telur sama rendang. Telur sama cincang. Sama telur. Telur. Ya, kita ada minum juga ya, Kang. Minumnya mineral. Berdua habis berapa, Nok? 67 ribu rupiah. Berarti kalau airnya itu 1 7 ribu, yang berarti dua. Yang dua enggak 1 7 ribu, yang dua 7 ribu. 7 ribu, berarti yang dua sekitar kita makan habis 57 ribu ya, Nek? Murah meriah. Oke, salam sehat, salam sejahtera ya, Kang ya. Betul. Buat para penonton channel YouTube Kang Andri, kita pamit dulu ya, jangan bosan-bosan nonton kita. Betul. Tetap ikuti perjalanan kita di channel YouTube Kang Andri bersama Nokati dan Kang Andri. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam enak-enak.